S1-nya sarjana seni. Kemudian ketika dia saya dorong dia untuk sekolah lagi, ambil dong bisnis management. Karena sebagai pemusik, kamu juga harus tahu bagaimana menciptakan sebuah bisnis musik. Paling nggak wawasannya harus ada. Sehingga 3 atau 2 tahun yang lalu, dia menyelesaikan S2-nya di bidang bisnis internasional, mengambil di BINUS. Dan dia masih punya keinginan untuk mengambil S3 atau doktornya. Mudah-mudahan ketika saya tanya, dia mau ngambil apa? Sekarang dia pengen ambil communication. Karena kebetulan dia sering jadi guru tamu di beberapa universitas untuk mengajarkan tentang broadcast. Karena dia udah bertahun-tahun di radio. Nah, sedangkan adiknya yang kedua, saya bilang, kamu gimana mau sekolah juga diambil jurusan seni? Ya, aku pengen ambil business management. Jadi dia langsung kuliah ambil double major di RMIT dan juga di UPH. Mudah-mudahan tahun depan sekolahnya selesai. Kemudian ketika membuat Ringo 5 ini, kami orang tua menghadiahkan perusahaan, yaitu PT Ringo 5 Indonesia, untuk mereka kelola. Jadi mereka harus belajar.